Ustaz, wah, gimana? Saya jam 19 masih lama. Sehabis buang air besar, berarti BAB, setelah bersuci, masih mengeluarkan air terasa bliket-bliket gitu. Begini, begini, kalau itu kebiasaan, artinya sering terjadi, maka makfu, dimaafkan. Karena berat mesti. Tapi usahakan ya, kalau cawi yang bersih, wis ngunai, ben gak bliket-bliket. Tapi misalnya sudah bersih kok keluar bliket-bliket, kalau baru sekali, ya usahakan dibasuh lagi. Tapi kalau misalnya wis kadung sholat kok meletup bliket-bliket, ya sudah, dimaafkan. Pokoknya sesuatu yang membuat kita kesulitan, itu dimaafkan. Daf'ul masyakoh namanya, menghindarkan kesulitan. Al-masyakoh itu terjadi butaisir, segala kesulitan itu menimbulkan kemudahan. Ini kok kaidahnya. Jadi kalau seperti ini, jika baru sekali ya cobalah diatasi. Tapi sekali lagi, kalau sudah kadung sholat baru tahu pelikat-pelikat, ya sudah, berlalu saja. Tapi kalau sering, itu sama dengan beser itu. Hukumnya dikiaskan kepada hukum beser karena keluar di luar kemampuan kita.